Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Iva Klatin Channel. Oh ya, sedulur-sedulur, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini dengan klik video ini dan mampir nonton video ini. Semoga video ini menghibur. Oh ya, sedulur-sedulur, kali ini aku mau nyoba sesuai judul ya, sesuai judul di bawah. Aku mau nyoba makan telur utuh seperti yang di video seperti ini. Ya, makan telur utuh gitu. Kayak gimana gitu ya makan telur utuh. Nah, dan juga video yang ini. Yang ini. Nah, dan juga yang ini. Jadi penasaran rasanya gimana? Untuk rasa telur sendiri udah pasti pada umumnya, tapi kesannya itu gimana? Sekarang di sini aku udah siapin telurnya utuh, telur rebus dipadu dengan mie instan cup ya. Tada! Sudah ada 3 telur yang mau buat percobaan. Nah, sebelum aku nyoba, jangan lupa kalian untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Share juga ke semua media sosial yang kalian punya dan tonton video ini sampai selesai. Happy watching. Gak usah lama-lama lagi, sekarang kita coba ya. Di sini aku udah siapin air minumnya. Biar lebih nikmat seperti di video-video tadi kelihatan pedas, karena aku mau kasih saus. Delicious, delicious, deli, deli saus, ini deli saus, hot lava. Ini pakai kamera depan ya lur, jadi tulisannya mungkin kebalik dan tangan kananku juga kebalik, kelihatan seperti tangan kiri. Aromanya udah kelihatan pedes banget. Ini emang saus favorit banget karena takut kena mata. Pedesnya itu mantap. Ini aku pakai garpu dan sendok yang rumahan, nggak dari bawaan ini karena terlalu lembek ya. Nah, kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kalau di video kan suka yang lagi viral di yang seliwuran di Facebook suka ditutupin begini ya. Jadi telurnya itu begini kan ya. Wow. Wow. Bismillah, berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Wah, deg-degan, ini adalah pertama kali mau makan telur utuh ya. Untuk kuahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuahnya dulu. Pedasnya langsung kerasa. Sekarang langsung aja. Ini mulut tuh muat nggak ya, lur? Ini ada kerupuknya. Ini aku udah pilih telur yang ukuran kecil ya, yang isi 16 sekilonya. Ini kayaknya masuk sekali itu bisa nggak ya, takut gelundung lur. Coba lagi ya. Satu telur, satu suapan. Langsung masuk satu kali. Ini kayak tahu ya lur, bukan kerupuk. Rasanya kayak tahu. Langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Aku kasih tahu sensasinya, dan sensasinya itu kayak, kan ini bukan hal biasa ya buat aku, karena biasanya telur itu biasanya dibelah, dipotong pakai sendok atau digigit gitu, ditusuk garpu. Tapi kali ini karena utuhan, rasanya itu langsung, rasanya itu langsung penuh ya, penuh. Dan kita harus cepat mengunyahnya biar rongga di dalam itu biar cepat kosong gitu. Jadi sensasinya ya lumayan ya, kayak gimana gitu. Tapi untungnya ini adalah telurnya empuk, jadi terus tadi langsung disusul pakai kuah, jadi bisa cepet langsung masuk. Tadi pertama itu langsung kayak seret gitu, tapi mantap.
lanjut makan ya, bro. Sekarang aku mau cobain makan mie-nya. Gimana ya mereka? Itu hanya itu videonya yang dipercepat atau emang benar-benar makannya cepet nggak? Dan itu bisa habis banyak ya. Wow. Makan mie juga selalu cepet ya, banyak juga gitu. Wow. Coba langsung banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tega langsung makan banyak gitu, nggak tega sama mulutnya. Ayo lur, mari makan. Enak, tetap enak. Ini di dalam masih ada satu ya, lur. Kita tambahin sesuatu biar makin nikmat. Oh ya, lur. Kalau menurut aku mungkin udah cukup ya, dua. Cukup dua aja. Nggak bisa terlalu banyak kayak yang di video-video tadi ya. Ini masih ada satu. Dan masih aku simpen di bawah. Kayaknya udah cukup dua aja. Yang ini juga masih ada mie. Karena aku pengen nikmati sensasi makan mie. Lebih nikmat. Pedesnya wow. Walaupun ini merahnya. Enggak banget ya. Karena ini rasa soto. Kuahnya benar-benar hijau, kuning-kuning gitu. Dan aku mau tambahin ini. Lanjut makan mie-nya ya, Lur. Kayaknya lebih enak dipegang gini. Kalau yang ini teksturnya lebih lembut ya. Oke lur, terima kasih sudah nonton video ini sampai di sini, sampai hampir selesai ya. Kalian udah komen kan, menurut kalian aku terlihat gimana sih? Lucu kali ya, karena nggak terbiasa. Ini juga makannya udah selesai, walaupun nggak habis ya. Ini telurnya masih. Masih, tapi udah kenyang. Terima kasih sudah dukung channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa ya, aktifkan loncengnya di bawah ini, biar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Thank you for watching. Bye-bye.